Sidul Tubers. Ketika Anda belanja buah dan sayur, saya pastikan bahwa Anda akan memilih buah-buahan dan sayuran terbesar dan terbaik untuk Anda bawa pulang. Namun di luar sana ada beberapa buah dan sayur yang sangat besar, sehingga Anda tidak mampu untuk membawanya sendiri. Maka inilah 10 buah dan sayur terbesar yang pernah ada di dunia. Buah dan sayur yang bagaimanakah itu? Penasaran? Tonton terus video ini sampai habis. Namun sebelumnya, hentikan video ini sejenak dan tekan tombol subscribe jika belum. Dan tekan jempol ke atas jika Anda suka, oke? Number 10. Guys, kita tahu semangka paling umum memiliki berat 20 pon. Namun, semangka milik Chris Ken ini tumbuh dengan subur hingga memiliki buah dengan berat 350 pon. Wow, besar banget ya guys. Chris sangat terkejut setelah melihat pertumbuhan semangka raksasa yang ia miliki. Setelah siap panen, semangka Chris diikutkan festival labu raksasa di Hamilton, Ohio pada tahun 2013. Dan ternyata Chris memenangkan kontes itu, karena sebelumnya tidak pernah dilihat semangka sebesar itu. Number 9. Lemon pada umumnya hanya bisa digunakan untuk segelas es lemon saja. Namun lemon yang satu ini sangatlah berbeda loh guys, karena lemon ini dapat digunakan untuk beberapa teko es lemon. Lemon dengan berat 11 pon ini tumbuh di Israel yang ditanam oleh Mr. Aaron Shum Oil pada tahun 2003. Lemon dengan diameter 74 x 35 cm ini terlihat lebih besar daripada kepala orang Israel, sehingga dipastikan bahwa lemon ini menjadi lemon terbesar di dunia. Fantastis banget ya guys. Number 8. Jika Anda melihat daun bawang, pasti Anda akan teringat martabak telur yang penuh dengan daun bawang ini ya guys. Pasti sangat sedap. Namun jika Anda melihat daun bawang raksasa ini, apa Anda masih membayangkan martabak telur? Berat daun bawang ini dapat mencapai 21 pound sterling, sehingga dapat menjadi daun bawang terbesar di dunia. Sang petani mengatakan bahwa dia telah merawat daun bawang ini dengan sangat baik, dengan memberikan pencahayaan sinar matahari selama 8 jam sehari dalam sebulan, dan disiram 2 kali lipat dari biasanya, sehingga tanaman ini dapat tumbuh dengan sangat subur. Number 7. Bawang raksasa ini memiliki berat 18 pon loh guys, sehingga bawang ini memiliki ukuran yang sangat besar. Jika Anda memotong bawang ini, mungkin Anda akan membuat banjir air mata di kampung Anda. Selama bertahun-tahun, bawang yang ditanam oleh Peter ini selalu tumbuh menjadi bawang yang terbesar. Peter sangat bangga karena dia selalu menjadi pemenang di setiap acara pertanian. Number 6. Sayuran yang sangat segar untuk dijadikan sayur asam ini dapat kita dapatkan di pasar tradisional ataupun supermarket. Namun berbeda lagi ya guys jika mentimun yang Anda dapatkan memiliki ukuran yang ekstra jumbo. Timun krai yang ditanam oleh Philip Wolfes ini memiliki berat 150 pon dan panjang 5 kaki yang setara dengan bayi kuda Nil. Philip tidak tahu bagaimana bisa dia menanam timun krai yang sangat besar ini. Namun, yang dia ingat, dia menanam timun ini dengan sangat baik. Number 5.
Kubis tercatat menjadi sayuran yang hampir digemari semua orang. Kubis yang ditanam oleh Rob Scott ini memiliki berat 132 kg yang ditampilkan di Alaska State Fair pada tahun 2012. Sebelumnya Rob juga pernah menjadi pemenang lobak terbesar di dunia. Pertanyaannya, bagaimana bisa Rob menanam tanaman-tanaman ini dengan baik? Rahasianya adalah, Rob telah menggunakan benih kubis terbaik dan ditanam di satu tempat yang mendapat banyak cahaya matahari, di musim semi dan musim gugur. Number 4. Umbi jalar sangat berbeda dengan kentang. Umbi jalar pada umumnya tumbuh dari tunas panjang, bukan dari akar. Umbi jalar terbesar yang pernah ada ini ditanam oleh Manuel Perez dari Spanyol, yang berhasil menggemparkan dunia dengan berat 81 pound pada tahun 2004. Umbi jalar yang berasal dari Amerika Tengah dan Selatan ini telah ada selama 500 tahun yang lalu. Umbi ini sangat cocok tumbuh dengan iklim yang hangat, sehingga dapat menghasilkan kualitas tanaman yang sangat baik. Number 3. Bagaimana bisa ya guys, tiga sayuran yang ditanam oleh orang yang sama ini menjadi sayuran terpanjang di dunia? Apa resepnya ya? Mr. Joe Atherton berhasil menanam ubi beet dengan panjang 21 meter dan wortel dengan panjang 5,7 meter, sedangkan wortel putih dengan panjang 6,2 meter. Selain menggunakan pupuk khusus, Joe memasang tabung panjang yang khusus digunakan untuk membantu perairan pada sayur-sayuran ini. Wow, amazing ya guys! Number 2. Petani Spanyol Samuel Cabana berhasil menumbuhkan pisang terbesar di dunia. Pada tahun 2001, pisang terbesar dan terpanjang ini telah berhasil memecahkan rekor dunia dengan berat 287 pound sterling. Pisang ini ditanam lebih dari 1 tahun. Pisang hibrida dari Afrika ini memiliki panjang 60 cm. Pisang ini sangat enak dimakan langsung atau bahkan dijadikan pisang goreng. Pastinya enak ya guys, dimakan hangat-hangat saat hujan atau bahkan sedang bersantai. Number 1. Jika Anda menebak buah atau sayur apakah yang terbesar di daftar ini, maka Anda pasti akan menjawab labu. Ya, labu terbesar ini pasti dapat dengan mudah diukir dengan gaya menyeramkan seperti yang kita lihat pada umumnya. Rumah petani Ron Vales di Amerika ini menanam labu raksasa secara khusus, sehingga dapat memenangkan 4 kejuaraan dunia. Labu ini dapat mencapai 2.230 pounds, bahkan lebih. Dan kini, Ron telah menjual bibit labu raksasa ini dengan harga $100 per biji. Nah, itulah 10 buah dan sayur terbesar yang pernah ada di dunia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke media sosial Anda. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya guys.